Hadis 227. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu yablughu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma adzina Allahu li syai'in ma adzina li nabiyyin yataghanna bil Qur'an. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah Allah mendengarkan satu seperti saat dia mendengarkan Nabi ketika membaca Al-Quran dengan suara yang bagus. Okey, beza yang tadi adalah yang ini yataghanna. Yataghanna ni iaitu melagukan dia. Ha, baca dengan lagukan dia. Lagukan dia. Ha? Yang tadi itu dengan jahar, menguatkan. Ha? Ini dalam ilmu lagu ni dia ada dipanggil ilmu qiraat satu. Satu lagi dia ada maksudnya bacaan dengan berlagu ni. Ha, so kalau boleh belajar, belajarlah. Kan? Ha, maknanya kalau tak pun kita buat lagu kita pun tak apa. Kan? Janji sedap didengar. Kan? Tak salah kan? Kita buat lagu kita. Okey, kalau saya belajar di Pakistan dulu, menghafal Quran ni dia ada dipanggil lagu, ada lagu dia. Dia tak sama dengan kita baca biasa. Dia ada lagu dia. Siapa pernah pergi Maghribi, orang Maghribi dia ada satu lagu yang untuk baca Quran secara beramai-ramai tau. Dia boleh baca Quran secara dekat masjid ramai-ramai, semua boleh berhenti waktu yang sama, wakaf yang sama, ibtidak dengan maknanya ibtidak dengan wakaf tu sama. Maghribi. Ha, boleh belajar tu. Dan lagu dia. Kan? Kita buat lagu kita sini tak apa. Kan? Janji sedap. Kan? Kita dengar pun boleh. Kan? Maksudnya, itu melagukan. So, melagukan boleh juga boleh pahala. Kan? So, tadi menjaharkan, ini melagukan. Maknanya melagukan tu, maknanya Allah SWT bagi kita, bagi pahala. Bagi kita, maknanya, dan Quran ni memang ada rentak dia. Tapi maksudnya melagukan tu boleh pahala. Kan? Okay, maksudnya, itu antara kita punya galakkan untuk baca Quran ni. Okey, sekian saja yang boleh kita kongsikan pada hari ini. Yang baik datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang dalam mata kalimat diri saya minta ampun maaf. Aqulu qawli ma sami'tum. Astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ilil muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.